walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sobat semua ya? Jumpa lagi kita dengan Arif Tumangger Channel lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu di mana pun kita berada. Mudahkan segala urusan kita dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Oke teman semua, dimana kita berada, semoga sukses selalu bagi para youtuber-youtuber ya. Semoga cepat tercapai target-target monet yang belum monet ya kan. Oke teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan-kunjungan sobat semua ataupun support-support teman-teman semua ya. Bisa kita cari silaturahmi. Oke teman semua, kali ini kita hendak buat upload video bagaimana cara kerja daripada pancing jaring. Ini kemarin permintaan daripada saudara kita juga ya, yang tinggal di Papak Barat, yang nama channelnya Pasmo Channel ya. Silahkan berkunjung ke sana teman semua ya. Orangnya ini baik juga teman. Jadi ini orangnya apa namanya, apabila kita singgah dia pasti akan singgah juga ya. Menungguk begitu kan. Udah paham lah itu bagi para youtuber semua ya. Nama channelnya nih sobat, silahkan lihat ini Pasmo Channel ya. Silahkan berkunjung teman. Jadi beliau ini kemarin minta udah lama juga. Lama juga beliau ini meminta bagaimana model pancing jaring cara kerjanya, kemudian apa aja cara-caranya, gimana buatnya. Ya di sini kita akan praktekkan dan langsung nanti kita tes ya teman semua ya. Oke ya, kemudian jangan lupa juga ya subscribe channel kita ini, kasih like, kasih komen juga ya. Oke ya, sip. Ini dia ya tutorialnya ya, gimana cara kerja daripada pancing jaring dari awal hingga strike. Nanti langsung kita praktekkan ya. Ayo lanjut, sip. Yuk. Bagi teman tadi ya yang mau ilmunya tadi, yang bagaimana cara kerja pancing jaring tadi ya. Cara kerjanya seperti ini mas bro ya. Ini pancing jaring ya. Pancing jaring ini dia modelnya seperti ini. Jelas ya kan? Ini modelnya seperti ini ya bro. Ya, jelas ya. Kemudian dia ini ukurannya ada. Jangan kita nanti kalau ini dibeli ini dari toko pancing, bukan buat sendiri. Kalau kita buat sendiri mas bro, pening kepala ya kan? Makan waktu berhari-hari. Ini tinggal beli, kemudian ada ukuran di sana. Ya ada nomornya, nomor 9, nomor 8, nomor, nah gitu dia. Tanya sama toko pancing, dia udah mengerti itu kan biasanya. Ini kita beli langsung dari apa namanya, dari toko pancing ya. Jadi ini dia bentuknya seperti ini. Kemudian nanti kita sebagusnya itu dia, kita buat umpan pelet yang kita udah racik ya. Dan kita apa ulah ulek ataupun kita haluskan, baru kita tempelkan dari sini ya, kita tempelkan dari sini
Kemudian nanti kita kul-kul bahasa Jawanya, ataupun kita remuk-remuk kita sampai dia tempel di sini. Kemudian nanti kita akan lempar. Nah, lempar ini akan jatuh ke bawah. Modelnya seperti ini, Mas Bro ya. Nah, jatuh ini ke bawah. Maka jari ini harus melempar, tersebar dan tersebar, ya kan? Nah, itu kalau sistem pakai umpan. Tapi kalau sistem yang biasa ataupun nggak usah pakai umpan, ya trinya seperti ini juga. Kita lemparkan pancingnya di mana kira-kira lubuk ikannya ataupun sarang daripada ikan tersebut. Nah, ya kan? Nah, jadi usahakan apa namanya, kita meletakkan pancing jaring ini tadi ini di sarangnya ataupun di tempat berlalu lalang ikan ya, sehingga nanti dia akan merobosnya sendiri, masuk sendiri dia. Ya gitu aja sobat ya. Maka nanti kita langsung praktekkan. Nah ini jalannya seperti ini. Nah kita pakai pelampung seperti ini ya. Bagusnya yang bulat dia bro, tapi ini kayak kasih ini masih ini yang tinggal ya. Nah, kita setelah kemarin ini pun nggak apa-apa juga seperti ini. Nanti apabila dia udah strike, makanya akan tertarik ini ya, bawah ya. Nah, dia kan ada tandanya tertarik dia. Itu bagi ikan yang besar. Tapi kadang ada juga dan masuk dari situ bergulung-gulung, tak tahu kita ya. Nah, ada juga seperti itu. Jadi tergantung kita praktek lapangan, pengalaman ya. Nah, kemudian teman semua, ini nanti akan goyang-goyang dia ya, tertarik ke bawah dia. Ya cocoknya memang yang bulat seperti ini, bendol itu ya, yang bendolan itu, yang model busa itu cocoknya memang. Nah, kemudian kita kemarin dah apa namanya, udah ganti semua, jadi sebenarnya seperti itu. Ya teman semua, saksikan prakteknya, yuk lanjut, sip, mantul, yuk. Jadi kita langsung praktek nanti ya bro ya. Perhatikan prakteknya nanti. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya kan, asli bro. Bukan kaleng-kaleng. Wah, pas mau channel sampai pesan kalian ya, dua-dua asli. Semoga sehat selalu dua-dua Banta Gerina. Salam Arif Tuwangger Channel Medan Sumatera Utara, Sumut ya, Sumut Indonesia ya. Oke sip, lanjut. Mata ya.